And I am telling you, Vinny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction, analisis vokal, komentar dan reaction yang saya buat sebelum-sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa korang tekan subscribe. Dan juga boleh tak sebelum saya teruskan video ini, korang sahabat-sahabat tekan like sekarang. Okay, so saya akan buatkan analisis yang kedua daripada All Together No Malaysia musim kedua, minggu yang pertama, yang mana kali ini saya sebelum pada ini saya dah membuatkan analisis vokal untuk Nadira menyanyikan lagu Cinta. Mana yang belum lagi tonton video itu, ada linknya saya ada sertakan di bawah ini. Untuk analisis yang kedua, saya akan buatkan analisis vokal untuk Ranisha, And I'm Telling You I'm Not Going. Ranisha ni anak murid kepada Datuk Syafinah ni sebenarnya. Okay, so saya tak nak cakap lama-lama. Jom kita terus kepada analisis vokal ini. Bismillahirrahmanirrahim. And I am telling you, Whitney. Mereka ingat lagu ni lagu ni lagu ini sebenarnya lagu Jennifer Holiday ya. Jennifer Holiday melalui filem Dreams Girl. Okay, kita terus ya. And I am telling you, Vinny, I'm not going. You're the best judges I'll ever know. There's no way I can ever go. Okay, saya bila saya dengar satu okay, daripada verse itu dia memberikan satu opening yang agak dia punya range tu dah agak besar daripada opening voice itu. Dia dah memberikan portion ya, dia dah memberikan portion, dia dah memberikan portion jumlah dia punya portion lah, dia punya suara portion tu daripada And I am telling you. Dia dah memberikan portion yang agak kuat di depan itu, which is bagus lah, memang bagus lah memang bagus ya. Actually saya tak pernah dengar, kita pun tak pernah dengar dia nyanyi. Bagi saya okey, sedap. Sini. And I am telling you. Ini salah satu teknik menyanyi yang betul. Bila kita nyanyi yang betul, kita punya kedudukan ini dia kena tegak ya. Dia kena tegak ke depan. And I am telling you. Kalau dia terlalu selamping, membongkok, dia jadi macam selamping pula. And I am telling you, dia akan sekat. Cepat itu. And I am telling you. Dia kena menegak macam ni. Itu satu Ranisha ni seorang yang dia ni banyak belajar vokal dia ni ya. Cara dia nyanyi kita dah tahu ya. And I am telling you, Vinny, I'm not going. Remy Five. You're the best judges I'll ever know. Cumanya saya macam pelik sedikit lah bila dia ubah lirik tu ya. You're the best judges ya. Kalau ikut the lirik asal, you're the best man I ever know. There's no way I could ever go. Itu dia punya lirik asal ya. You're the best judges. Macam pelik sedikit dengar lah. Macam pelik sikit ya. Judges I'll ever know. There's no way. Tears down the mountain, tears down the mountain. Quite off dia punya diction lah sikit ya, Tears down the mountain. Shout again, say what you want, but I ain't walking down.
Ini je antara yang orang susah nak beat penyanyi asal dia. Kalau kita dengar lagu penyanyi penyanyi asal untuk lagu And I'm Telling You, I'm Not Going ini ya, daripada Jennifer Holiday, dia akan habiskan And I'm Telling You. Dia akan ambil benda tu jadi satu nafas ya. Kalau kita dengar Dreamix ke yang era tahun 60-an tak silap saya. Yang mana ini antara yang susah orang nak. Even Jennifer Hudson pun dia sometimes nafas dia tak cukup di bahagian yang bahagian tu ya, bahagian ni. Cuba kita dengar ke sini. Okay, dia ambil putus nafas sikit. Kelly tak, macam dia tak nak tekan tu. Love me, love me. Cuba dengar sini, bah. Okey lah, bagi saya untuk persembahan Ranisha ni okey, ya yeah, okey, dia tak ada cacat celanya sangat ya, dan kita tidak banyak jugalah kesalahan yang dilakukan ya. Cumanya tadi saya dengar bila dia tukar lirik and I'm you're the best judges, kat situ macam dengar tu pelik sikit ya, sikit pelik ya. Tapi it's okay lah sebab ada 48 orang judges yang berdiri kat situ. 48 bersetuju dengan nyanyian caranya Ranisha ni ya. Cuma dua orang saja yang tak ni, iaitu siapa nama ni, yang seorang tu yang saya lupa namanya, suami kepada apa ni, Patricia tu, Pat Candy tu dengan Kelly Azman ya. Mungkin tak sampai lah ya, mungkin bagi dia orang tak sampai, but dari segi teknikal dia tidak banyak cacat celah ya. Pernafasan okey, dia punya flow legato dia pun cantik ya. Dia punya cuma some of the diction dia sajalah, some of the diction ya yang kurang tepat sikit ya. Ada beberapa yang macam kurang tepat, but it's okay lah sebab itu lagu bahasa Inggeris kan. Okay, so bagi saya okay lah, kalau saya sebagai jaja saya boleh berdiri untuk persembahan macam ni. Cumanya tadi macam saya dengar pelik bila ditukar lirik itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.